wis tok ndum-nduman lur. Seko masjid ka mau ndum-ndumane semene iki. Tak wadane kono kuwi sik. Iki sandesipe. Lumayan. Gratis daging gratis. Tadi ganjarane sohibul kurban. Iki sing sapi lur. Sementara waktu iki sih bingung. Mesti masak apa ya? Masuk kulkas sik mau wis masak. Wis entuk saka ngene. Ya sing wis oleh bagian sohibul kek aku melu kebagian. Kuti sate kena, dikicek kena, sing penting aja dipangan mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DHTV Indonesia YouTube channel. Di video kali ini videone ngumumi konco di hari raya Idul Adha bakar-bakar kae sak onone sak ketemune. Pokoknya selamat hari raya Idul Kurban Idul Adha. Semoga saja sing sudah bisa berkurban menjadi amal kebaikan sampean semuanya dan menjadi amal jariah sampean semuanya. Yang belum kita doakan untuk selalu dan tahun berikutnya bisa nonton sapi opo wedus untuk berkurban. Seperti apa keseruannya bakar-bakar kali ini? Kita tonton video ini sampai selesai. Let's go. Iki nganu lur. Mau kiyo itu lulang-lulang sapi kulit to. Iki arti kapake ketak brongote nggo ngilangi ulune, ilulange. Yo. Salong yo yo dadi ireng ngene iki. Dibrongot lur. Ngene iki. Bar brongot iki tinggu nyate mawone janggel iki. Iki sing disimpen tahan lama ya kur lulang iki awet. Iki kerok mayan iso resik. Nek iki bagian kuping sapi lur. Ternyata dikerok. Apa dalup-alupi ya dikerok kae ya iso resik, tapi rasa daginge enak nek dibakar ngene iki lur, dibrongot. Dibrongot ngene iki diresiki to, gak diolah. Iki dibrongot ngene iki. Iki luweh krasa gurih carane. Karo sedikit lemaknya tadi berkurang. Regane iki kulit sapi. Iki lur lulang e. Mau dikai lulang sapi. Ya gak tak resiki. Kayak engko dibrongot nang kono iki lur kita. Penteng nanggon kayu sik. Ya wis dipenteng kayak dibrongot. Kau tinta ini pin kobong sik. Ini mau nek wis dibrongot kan dadi ning ngene iki lur dikerok. Ya ini tetap ireng-ireng ini yang mana tadi enak nih. Nanti berangkat ngineki ini ya aku mau kasih tak omong gak mau lebih mengurangi lemak lemak yang dikandung nanggon kulit sapi gitu.
ngono krono wong rokok ngene iki ya. Nang anu melu antri nang kene njaluk jatah apa kowe iki? Ora enak iki. Umur-umur yo ora enak iki. Ya. Sapa sing seneng lulang to? Nanti kok ngene iki nek sing urung sik ngene kok dicemplungke kono. Panggang nah ngono. Panggang kene kurang sik. Nah. Panggang nang kene nah. Men kek sik. Bahan bakare ya kur janggel, janggel iki nganu. Iki janggel. Murup. Wis dadi re panen jagung wingi janggele ra diguwang. Nggo ngene iki stok bahan bakar. Lumayan to ngirit gas. Oke, kita lanjutkan kembali bariki engko nek serampung re ngerok iki kita lanjut gawe sate ndeso lur. Satene versi ndeso kuliner khas jane. Sing ana ming setahun pisan iki khususe nek nggo aku. Dadi iso bakar-bakar iki setahun pisan kur nek Idul Kurban atau Idul Adha. Pokoke selamat hari raya Idul Adha. Ojo lali selalu berbagi dengan yang lainnya. Oke, lanjut kembali. Lembrong ati lulang wis rampung kek dibacutke daging brongot iki. Brongot iki kuliner setahun yo, sekali. Yo kurban umum kancane. Melu nyate. Apa pan? Ono nyate iki muweh. Ora, njaluk buanu nanti anu. Panganmu kae lho. Wis dicepak ya makmu. Yes, nunggu nono kono we. Tiki pasi lho. Itu apa nunggu ini? Kalane gurmen umum ya sak ketemune arenge janggel panggangane singgungan uk lambi ke pojenge hanger wis penuh asa cerak-cerak sing mateng kopar gosong ini mulai lagi kita membakar arenge ming janggel ya wis meniki wae wis tombo kepengin iki wedhus kabeh soale oke cukup semene wae videone matur nuwun sing wis menonton nganti rampung ketemu lagi di video-video berikutnya akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, aku tak memakan malam waduh kecolok iki sate wedhus iki kuliner khas
Idul Adha. Wis pokoke sak anane rasane padha daging.